Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini kita akan mendengar pidato Mas Gibran, ya kan? Nah, di sini ya, Mas Gibran sempat sentil mantan menteri Nadiem, ya kan, guys? Karena Mas Gibran ini dulu pernah ya kirim surat, ya, karena ada masalah gitu, ya kan? Tapi tidak digubris oleh Pak Nadiem. Nah, okelah, langsung saja kita simak video ini. Pokoknya keren, Mas Gibran. Terbaik, Mas Gibran. Ini dia videonya. Wah, kebangetan nih. Nadiem nggak ngegubris keluhan Mas Gibran. Waduh, ceritanya gimana itu, Bang? Jadi, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka bercerita bahwa dirinya pernah bersurat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemarin Nadiem Makarim. Surat tersebut berisi soal keluhan-keluhan Gibran yang saat itu masih jadi wali kota Solo terkait beberapa persoalan dunia pendidikan. Tapi Nadiem malah nggak merespon surat tersebut. Bahkan sampai terakhir dicek di Sekda dan Kepala Dinas di Solo pun nggak ada balesan. Nah, saat memberi Wah, pengarahan kepada ya Kepala kan, Dinas Nadiem. Pendidikan se-Indonesia Indonesia di Hotel Sheraton Jakarta, Gibran nggak hanya bercerita, tapi juga menampilkan surat yang pernah dikirim ke Nadiem itu. Tampak surat itu bertuliskan Kop Wali Kota Surakarta. Namun demikian, Gibran yakin Menteri Pendidikan saat ini, yakni Abdul Mukti, berbeda dengan Nadiem Makarim. Dia pun mengaku sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Abdul Mukti dan juga sudah sempat bicara terkait beberapa persoalan pendidikan bahkan sejak awal-awal setelah retreat Menteri di Magelang. Oh, begitu ya. Kalau menurut netizen Gila. Gimana nih? Parahlah Nadiem ya. Nah ini ya, oke. Kita dengar pidato fullnya ya, Mas Gibran, wapres terbaik kita. Dan langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Oh, saya kirim surat ini ke Pak Nadiem. Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo. Surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota. Ya, mengenai tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik. Tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa di terapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplai dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Tidak digubris. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa? Perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga. Kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Ini jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak, tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Oh. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk apa ya, mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin tapi harus ada ya undang-undang dan perlindungannya. Wow, jadi keren. Saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini.
kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik, dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden, Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus dapat ini apa? Mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini, kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Coding. Karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia Emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya. Mari selanjutnya. Nah ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Oh. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU. Sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Ini sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik, ya mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti rakor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 2-1. Dengan demikian acara rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah telah resmi dibuka. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu, dan kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Wapres memang keren lah. Gila ya, keren lah. Siapa yang bilang Mas Gibran gak bisa ngomong? Siapa yang bilang Mas Gibran plonga-plongo? Wow, aku di sini kok ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri karena aku gembira gitu ya kan, mendengar ya planning-planning ataupun rancangan-rancangan wapres kita ya kan. Luar biasa nih, keren sih ya kan guys. Ya udah, baru hari ini mulai buka apa lapor Mas Wapres ya kan, sekarang buat gebrakan lagi ya kan. Waduh, pokoknya keren lah ya Mas Wapres kita. Dan di sini untuk mantan ataupun bekas menteri Nadiem ya kan, wow, di sini disentil oleh atau ya bisa dibilang disenggol oleh Mas Gibran. Karena apa? Pernah Mas Gibran pernah kirim surat namun tidak digubris. Widih, memang sih keterlaluan sih ya menurut aku ya kan. Mas Gibran ya, apalagi yang lain. Kalau waktu di Solo Mas Gibran jadi wali kota ya, masih jadi anak presiden ya kan, terus kirim surat ke Nadiem ya kan, terus nggak digubris, apalagi yang lain-lain, daerah-daerah lain, apakah bisa digubris juga? Ya untung aja lah, pantesan aja Nadiem ini nggak diambil ya sama Pak Prabowo. Karena ya mungkin Pak Jokowi juga tahu lah ya, Nadiem ini nggak becus kerja ya kan. Waduh, pantes. Ya Mas Gibran, daripada itu Mas Gibran mungkin yang mengusulkan jangan ambil Nadiem, dulu nggak gubris surat aku ya kan. Aduh, memang parah si Nadiem.
Nah, sekarang rasain lah ya kan, dipermalukan sekarang kalian ya, ataupun menteri-menteri yang nggak becus kerja yang zaman dulu. Oke lah guys, apa tanggapan kalian tentang wapres kita guys? Silakan berkomentar di bawah. Untuk anak-anak Abah yang bilang Mas Gibran pelongo-pelongo, nggak bisa ngomong, nggak bisa pidato, nggak bisa beri sambutan, nih lihat wapres aku ya. Nanti kalau kalian ada masalah untuk anak wabah, jangan kau lapor ke Mas Wapres. Lapor aja ke Anissa. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.